父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみる。アマテラスユ、その二人は、お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bahas lagi tentang game Mobile Legend ya. Nah, di sini saya akan bikin tutorial karena ada sebuah event yang sangat menarik di game Mobile Legend ya. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan skin gratis permanen ya dari game Mobile Legend ya. Nah, jadi di sini teman bisa lihat ya, tonton sampai akhir karena di video saya akan jelasin ya gimana cara mendapatkannya dan apa aja skin yang bisa kita dapatkan ya. Pokoknya di sini 100% asli, bukan editan atau buat-buatan gitu ya. Jadi ini benar-benar ada event dari Mobile Legend ya. Nah, nanti teman bisa tonton aja video ini sampai akhir ya. Nah, saya juga melihat komentar sebelumnya ya dari video Mobile Legend yang saya upload, dan rata-rata konten Mobile Legend ya. Ya, rata-rata emang bagus ya. Oke, jadi di sini saya akan bikin konten tentang Mobile Legend lagi ya, karena sepertinya ada yang suka gitu ya. Nah, next saya akan bikin tutorial apa lagi nih guys? Teman bisa komen aja di kolom komentar ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, mohon dukungannya untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih yang udah support channel ini. Jadi kita langsung aja untuk ke video tutorialnya. Oke, jadi di sini sebelum kita bahas eventnya apa, nah di sini saya akan kasih tahu apa yang harus teman-teman butuhkan untuk mendapatkan skin gratis di game Mobile Legends ini. Nah, jadi di sini kita hanya membutuhkan satu hal aja, yaitu adalah akun TikTok ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat akun TikTok terlebih dahulu ya. Nah, teman bisa buat ya, atau mungkin punya akun TikTok yang sebelumnya pernah dibuat, teman-teman bisa pakai itu nggak apa-apa ya. Yang penting belum pernah digunakan login untuk Mobile Legend ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mencoba membuka eventnya yang berada di profil ya. Nah, ini mungkin sedikit rahasia ya, di profil pojok kiri atas. Nah, teman-teman cari yang namanya pengaturan akun atau setting account ya, bagian paling bawah ini ya. Nah, teman bisa lihat ya, bagian akun TikTok. Nah, ini ya, akun TikTok. Di sini ada sebuah box ya. Nah, ini mungkin berwarna kalau belum pernah diklik ya. Di sini saya udah klik ya. Nah, di sini teman bisa klik bagian sini ya. Ada claim skin permanen. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan skin tersebut dengan cara mengkaitkan akun Mobile Legend kita dengan akun TikTok kita. Nah, hanya membin ya, jadi kayak ya menge-save akun yang nantinya kita bisa juga login di game Mobile Legend kita menggunakan akun TikTok tersebut ya. Jadi mungkin ini ada kolaborasi antara Mobile Legend dan TikTok ya, untuk mengkaitkan akun gitu ya. Nah, ini sangatlah menarik yang dimana kita bisa mendapatkan skin permanen secara gratis ya. Dan di sini semua permanen ya, nggak ada yang trial ya. Nah, ini semua lumayan banyak ya. Di sini saya juga ada beberapa skin yang sudah dimiliki ya, yang ada hijau-hijaunya ini ya. Nah, di sini langsung aja teman-teman bisa klik bagian sini, terus kemudian klik tab untuk menghubungkan. Karena di sini kita akan mengkaitkan akun Mobile Legend kita dengan akun TikToknya. Di sini saya kebetulan sudah membuat akun TikTok yang dimana belum pernah terbin untuk akun Mobile Legend ya, jadi masih baru gitu ya. Oke, kalau udah buat akun, kita langsung aja klik terima untuk mengizinkan. Pastikan udah dicentang semua ya. Nah, di sini untuk semua perangkat biasanya akan dapat apa namanya skin ini ya, dengan cara login atau bin dengan akun TikTok ya. Nah, di sini adalah akun TikTok saya. Kalau kalian mau ganti, klik beralih akun ya. Nah, di sini akan muncul akun TikTok kalian ya, yang pernah digunakan atau login di akun TikTok kalian. Bisa dipilih aja salah satu yang mungkin belum pernah dibin dengan akun Mobile Legend. Nah, kalau udah yakin akun itu yang akan digunakan, lanjut ya, klik otorisasikan ya. Nah, maksudnya otorisasikan akan mengkonekkan ya, atau menghubungkan. Nah, ini si kita udah berhasil menghubungkan ya. Di sini ada tulisannya akun kita ya. Nah,
Di sini kebetulan akun saya itulah akun toko ya. Ya masih kosong ya, bisa di save aja gitu ya. Nanti akan muncul nama TikTok kalian di sini. Nah, lanjut aja kita klik claim skin permanen ya. Oke. Nah, di sini kita bisa membukanya langsung aja. Klik gunakan sekarang ya. Nah, buka untuk memperoleh skin elite permanen acak. Cek halaman di event pojok kanan atas untuk melihat skin yang termasuk. Jadi tadi kan kita udah spill beberapa ya. Nah, di sini ternyata boxnya bersifat permanen ya. Dan kok boxnya ya? Apa namanya? Box skinnya ya. Skinnya ini bersifat acak ya. Jadi kita nggak bisa milih ya, sedikit saya disayangkan gitu ya. Takutnya nanti kita dapat double. Di sini saya berharap mendapatkan skin Cecilian ya, karena ya lumayan bagus dan belum punya skinnya. Oke, langsung aja kita buka dengan cara klik gunakan sekarang. Oke. Ini nggak tahu udah dapat atau belum ya. Kayaknya belum ya. Atau udah dapat ya mungkin ya. Oke, kita dapat skin Jilong. Ya udah nggak apa-apalah ya buat nambah-nambah skinnya. Bisa dibagikan nih guys, mungkin ke story atau siapa ya. Oke. Kita kembali. Kita coba buka Hero Factor tadi ya. Nah, sepertinya saya di sini udah punya skinnya. Kalau belum punya skin biasanya ada kayak merah-merah di sini ya. Nah, di sini kebetulan saya udah punya Light Chrome. Nah, tadi skinnya yang mana ya? Bawa lagi deh. Oh, nggak ada. Coba kita cari dulu ya. Oke, kita cari mana ya, guys? Tadi Alucard ya? Kok Alucard Jilong, guys? Nah, yang ini nih. Nah, sepertinya saya udah punya nih. Karena udah pernah digunakan di sini ya. Ya, saya sedikit disayangkan karena udah banyak. Ya, mungkin teman-teman bisa coba aja, siapa tahu kan belum punya skin di Jilong ya. Nah, atau mungkin belum punya saya. Entahlah, saya juga jarang pakai Jilong ya. Ya lumayan ya, guys ya. Oke. Jadi mungkin segini aja info yang bisa saya sharing di Game Mobile Legend. Kira-kira next content mau bahas apa lagi nih guys, atau minta dibuatin tutorial apa? Kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung dengan apa semacam event atau apa gitu ya, pokoknya bisa komen aja nanti. Kalau kira-kira mau dibuatin tutorial, aku buatin tutorialnya ya. Kalian ada pertanyaan apa nih tentang Mobile Legend atau masih kebingungan dengan hal apa gitu ya, bisa komen aja di kolom komentar. Oke, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mempunyai skin permanen ya, yang baru gitu ya. Yang dimana mungkin teman-teman belum punya skin banyak gitu ya. Buat nambah-nambah stok ya lumayan lah ya. Nambah stok ke akun kalian ya. Oke, mungkin segini aja ya untuk video kali ini. Dan sebelum saya tutup video kali ini, mohon dukungannya untuk support channel Bang Nihon ya guys ya, dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih yang udah support channel Bang Nihon. Jadi mungkin untuk segini untuk tutorial yang bisa saya sharing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Kurnianto. Terima kasih. Bye-bye.